tarik di depan Anda dan berkesempatan. Sudah monokok dengan teknologi hardtech by Suzuki ya. Oke, untuk bagian belakangnya, bagian belakang ini sangat lega ya, bisa rata ini kurang lebih volumenya 300 literan ya. Tapi dan ini untuk dongkrak toolsnya di sini. Dan ini di baris ketiga ini sudah dilengkapi dengan soketnya, artinya saat baris ketiga jalan-jalan mau ngecas nggak ribet harus minum apa HP-nya kita titipkan ke bagian driver, nggak perlu. Kalau untuk R3 itu tiap baris ada soketnya untuk SL7 yang tipe tertinggi. Dan ini untuk dudukannya bisa di setel 3 posisi ya. Mantap, coba kita tutup. Sudah ada double kamera. Kamera parkir sama ini kamera untuk e-mirror. Kita lihat e-mirrornya itu seperti apa sih? Secanggih apa sih? Baris keduanya juga sangat lega. Sudah disematkan teknologi chill door protect. Jadi fungsinya apabila mau ditinggal beli minum ya di minimarket, ada anak kecil, nah ini kita aktifkan, maka anak kecil akan lebih aman. Jadi saat ada pengganggu dari luar, misalkan orang berniat jahat, si anaknya ini kan gak bisa buka pintu. Jadi saat dirayu-rayu sama orang untuk buka pintu dengan niat buruk, maka akan lebih aman. Oke. Kemudian ya, ini dia teknologi e-mirrornya. E-mirror ini bisa berfungsi sebagai spion biasa atau juga bisa sebagai kamera ya, lensa kamera. Dan ini yang baru ini sudah bisa split, artinya bisa merekam kejadian depan belakang secara bersamaan. Dan itu bisa dijadikan sebagai alat bukti yang otentik saat kondisi accident di jalan ya. Luar biasa. Dan LED-nya sudah dilengkapi dengan 8-in, cup holder untuk membawa kopi. Setelah kita ngopi-ngopi akan awet dingin. AC-nya bisa panas dan dingin. Cruise control, nah yang lama ini belum ada cruise controlnya, yang baru sudah dilengkapi dengan cruise control. Minimal kecepatan 43 km per jam maka sudah bisa diaktifkan, artinya kalau di Jogja ini di ring road sudah bisa, jadi nggak perlu tol. Sudah ada teknologi sensornya, lampu utama, jadi saat kita masuk ke terowongan gelap
atau minim pencahayaan, maka lampu utama akan nyala secara otomatis. Dan ini sudah dilengkapi dengan teknologi gate me LED. Nanti kita bisa setting di sini. Apa itu gate me LED? Saat kita mau keluar ruangan di tempat umum, nyari mobil, saat kita aktifkan kunci tombolnya, maka dia lampu utamanya akan nyala. Bisa disetting 10 sampai 30 detik ya. Dan begitu pula kita mau keluar mobil, mau ke dalam gedung, nah, itu akan memandu pencahayaan selama bisa disetting 10 sampai 25 detik. Seperti itu. Untuk lebih jelasnya, saya tunggu kehadiran Anda untuk membuktikan kenyamanan XL7 Hybrid dengan promo fantastis. Ada double promo. Dengan hanya test drive saja, Anda bisa mendapatkan softener menarik berupa Thunder dan berkesempatan mendapatkan biasa 1 unit Suzuki Jimny. Dengan data yang bagus yang Anda miliki, hanya dengan DP 1 juta pun bisa, dengan sekitar kisaran 5 juta. Saya tunggu kehadiran Anda, atau bisa juga menghubungi lewat